Beredar surat edaran dari Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Dalam surat itu, dia memerintahkan para kepala desa, ketua RT, hingga kader posyandu di wilayah Kramat Watu, Serang, Banten, untuk hadir dalam peringatan haul kedua ibundanya. Haul adalah peringatan tahunan kematian seseorang. Surat itu ditandatangani pada 21 Oktober tahun 2024 atau bertepatan dengan hari dia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara haul dilaksanakan hari ini 22 Oktober tahun 2024 pagi di Pondok Pesantren B, Ai Mahdi Soleh Mamun. Terkait ini, Yandri sudah memberikan respons. Yandri pun sempat dikritik oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Katanya, tak semestinya acara pribadi menggunakan surat kementerian. Politikus PN itu menegaskan, kegiatan yang diselenggarakan hanya sebatas haul kedua ibunda dan peringatan Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober. Acara itu, kata Yandra, tak ada kaitan politik menyusul keikutsertaan istrinya, Ratu Rachmatu Zakia, dalam Pilgub Serang tahun 2024. Terkait hal ini, tersebar arahan di grup WA Menteri. Arahan itu dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Ada dua poin. Pertama, para menteri diminta untuk berhati-hati dalam membuat surat yang menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Selain itu juga diminta untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat.